Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka, serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Di sini ada kejadian aneh tak terduga ya guys. Saat Arya gandeng Amanda Manopo, di sini tangan Arya Saloka tak mau lepas dari tangan Amanda Manopo ya guys. Dan inilah ungkapan-ungkapan Arya Saloka mengenai adegan yang tak terduga. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Alden Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama keduanya pun hangat diperbincangkan publik ya guys. Di sini tak heran jikalau Arya Saloka selalu romantis bersama Amanda Manopo, karena di sini Arya Saloka tak mau jauh jari dari dekapan Amanda Manopo ya guys. Aduh duh, bikin romantis aja ya guys hubungan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Di sini tak heran kalau ada kejadian-kejadian aneh yang tak terduga. Sampai-sampai Pak Sutradara bilang cut ya guys, ketika Arya Saloka dan juga Amanda Manopo pegangan tangan tadi malam. Di sini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo banyak yang menjodohkan ya guys. Para Ikatan Cinta ingin Arya Saloka dan juga Amanda Manopo jodoh di dunia nyata. Nah, gara-gara hal itu, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik. Dan banyak para warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.